al hilala fa akhbaratun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa sama wa amara an nas bisiyamih jadi sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah bin umar bin khattab radhiyallahu ta'ala anhuma berkata tara an hilala orang-orang di kota Madinah itu sedang berusaha melihat hilal ru'yatul hilal memantau kemunculan hilal pada tanggal 29 Syaban dan ternyata tidak ada satu pun yang melihat hilal fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu kemudian aku Abdullah bin Umar bin Khattab aku menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa aku satu-satunya yang melihat hilal tersebut fasama wa amara an-nasa maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada keesokan harinya secara singkat bahwa penentuan awal Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para sahabat dilakukan setelah generasi Rasulullah yaitu generasi Al-Khulafa'ir Rashidun zaman Khalifah Abu Bakar Umar Uthman Ali sepakat ijma satu kata tidak ada khilaf dengan Ru'iyatul Hilal masa berikutnya masa Tabi'in Al-Hasan Al-Basri Muhammad bin Sirin Muhammad bin Ishaq dan lain sebagainya juga sama Ijma' satu kata sepakat konsensus bahwa penentuan awal Ramadan dan awal Syawal adalah dengan ru'yatul hilal. Empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat satu kata ijma' bahwa penentuan awal Ramadan dan awal Syawal dengan ru'yatul hilal. walaupun memang ada mereka yang kemudian menjadikan uh, al-al uh, uh, al-munajjimun dalam kitab siris sebenarnya al-munajjimun al-munajjimun ahli nujum mereka yang uh, bisa melakukan hitung-hitungan astronomi ya bahasa kita hisab Yang mereka juga menentukan dengan hizab Tetapi minoritas Oke okay. Ini yang pertama Bahwa penentuan awal Ramadan Dan awal syawal dengan Ruyatul Hilal Yang kedua Ketika seluruh penduduk kota Madinah Tidak ada satupun yang melihat Yang melihat hanya satu orang saja Sahabat Abdullah bin Umar Maka satu orang yang melihat itu Cukup dijadikan sebagai saksi untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan besok puasa Ramadhan Jadi kalau di Indonesia ada beberapa titik pantau yang melakukan pemandauan andai kata yang melihat hanya satu titik pantau cukup bagi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melaksanakan puasa esok harinya tetapi dengan syarat yang melihat tadi menyampaikan ru'yah penglihatannya kepada pihak yang berwenang keputusannya berada di Kementerian Agama dan kalau Kementerian Agama sudah menyatakan besok adalah awal Ramadan atau besok 30 Syaban maka itulah yang menjadi pegangan karena para ulama salafun salih mereka bersilang pendapat mereka punya argumen masing-masing punya dalil punya frame memandang satu hadis tetapi ketika yang berwenang pemimpin, amiril mu'minin, ulul amri, memerintahkan sesuatu, memutuskan sesuatu, fahukmul hakim tun fil khilaf. Yang menjadi keputusan pemerintah meniadakan silang pendapat khilaf di kalangan ulama. Uh, bisa dilanjut ini jelas. <laughs> ini jelas. Oke, okay, jelas ya. Jelas. Dari dulu khilaf ada. Tapi kalau sudah Amirul Mukminin memerintahkan nggak pakai khilaf. Khilaf itu ketika belum ada keputusan dari al-hukuma. Taib. Hmm. Ini berkaitan dengan penentuan awal Ramadhan. Hadis yang berikutnya. Tema kedua. Wa an Aisyah. Oh maaf sebelum Aisyah. Wa Hafsah أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له والإمام دار لا صيام لمن لم يفرضه من الليل أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man lam yubayyit al-siyama qabla al-fajri, siapapun yang tidak meniatkan puasa pada malam hari qabla al-fajri sebelum fajar datang, fala siyama lahu, maka hari itu ia dianggap tidak berpuasa." Hari ini kita sudah melewati waktu fajar Adhan berkumandang berarti sudah masuk waktu fajar Hari ini kita mulai berpuasa Puasa kita sah Puasa kita sah prosedural Dianggap Kalau tadi malam kita berniat puasa Malam itu kapan? Mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar terbit Fajar terbit berarti adhan subuh Walimamu Darul Qutni mengatakan, meriwayatkan dengan redaksi yang sedikit berbeda, La siyama, tidak ada puasa. Puasa itu tidak dianggap, puasa itu tidak sah. Liman lam yufrilhu minal lail. Bagi siapapun yang tidak meniatkan sebagai puasa fardhu pada malam harinya. Itu sebabnya kita diajarkan niat puasa setiap malam. Kenapa? Karena niat tadi adalah petunjuk teknis. Hadis ini sebagai kaidah utama, teori utama. Kemudian di break down bahasa sekarang adalah di break down lapangan di lapangan itu bagaimana? Itulah yang diajarkan setiap malam. Apakah wajib? Enggak wajib untuk mengucapkan, melafatkan niat tidak an tuh qasd syai Niat itu anda benar-benar bermaksud melakukan sesuatu Kalau niat puasa Maka hatimu benar-benar bermaksud untuk puasa Qasd syai Mahallu Tempatnya adalah di dalam hati biha sunnah Tapi dianjurkan, Disunahkan Kau ucapkan di lisanmu. Kenapa? Hatta tusaidul lisan agar lisan ini mengungkapkan apa yang di dalam hati. Dalamnya lautan bisa diukur dalamnya hati. Siapa yang tahu? Beb saya tidak melafatkan cukup di dalam hati. Nggak apa, apa boleh. Sah. Sah atau tidak? Sah. Sah. Saya katakan sah. Tapi kalau saya, saya balik bertanya, yang ada dalam hatimu itu, niat yang dalam hatimu itu loh, kalau dibunyikan, saya pengen tahu bunyinya gimana? Sah kok dalam hati. Saya hanya ingin bertanya, yang dalam hati itu kalau engkau lafatkan, kau bunyikan, bunyinya bagaimana? Saya hanya ingin dengar saja. Oleh sebab itu ada petunjuk teknis hadis ini di breakdown gitu loh Di breakdown bahwa di lapangan caranya niat yang dalam hati Itu lafadnya adalah nawaitu saya berniat Soma gaden puasa untuk esok hari An adai untuk melaksanakan adai artinya melaksanakan pada waktunya on time karena kalau tidak melaksanakan di luar waktunya, waktunya namanya qadha. An adai berarti saya melaksanakan pada waktunya. Tapi kalau nanti selesai Ramadan ada yang mengganti bukan an adai tapi an qadha i. Kemudian fardhi syahri Ramadan. Fardhu. Kenapa dengan kalimat fardhu? Karena hadisnya tadi dulu miliman lam yufridhu minal lail yang tidak menyatakan sebagai puasa fardhu pada malam harinya. Fardhan. Fardhu syahri Ramadan kemudian hadhihi sanati pada tahun ini. Fardhan lillahi taala fardhu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan sehingga kita yang berniat dalam hati ketika ditanya, gimana sih bunyi niat hatimu? Ini loh, bagaimana para ulama memberikan niat yang rigid dan detail kepada kita. Kalau tidak lewat para ulama, bisakah kita sedetail dan rigid itu? Kalau tidak punya kemampuan ilmu yang mendalam mumpuni, mustahil bisa memberikan niat yang rigid dan luar biasa seperti itu. Baik. Ini tentang niat Ini tentang niat Sebelum lebih lanjut, ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada? Lanjut? Lanjut? Karena hal terpenting dalam bulan Ramadan itu Ia ya puasa Ramadannya Hal yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah Puasa Ramadan jangan gegap gempita dengan yang lain gegap gempita dengan qiraatul quran ya bagus gegap gempita dengan tahajud ya mulai tarawih oh ya bagus gegap gempita dengan sedekah ya bagus tapi puasa ramadannya ternyata tidak diperhati yang penting sebetulnya awalnya adalah puasa Ramadan Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ini isyroknya tinggal berapa menit? 8 menit lagi. Oke. Okay. Selanjutnya Wa'an Abdullah bin Sa'ad. Uh, tulisannya kelihatan atau kurang besar? Oke. Okay. Wa Wa'an Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala dari sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'An salat fi baiti was-salat fi masjid Tentang salat di rumah aja atau salat di masjid? Kira-kira salat di rumah atau di masjid? Rumah atau masjid? Heeh. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Qat tara ma aqraba baiti min al-masjid." Kata Rasulullah, "Sungguh engkau kan tahu." betapa dekat rumahku dengan masjid falan usalli fi bayti ahabb ilayya min an usalli fil masjid tetapi sungguh aku solat di rumah lebih aku senangi daripada aku solat di masjid aku lebih senang sholat di rumah daripada sholat di masjid illa antakuna sholat dan maktubah kecuali sholatnya adalah sholat fardhu oh ada o nya <Sessizid> kalau sholat fardhu dipastikan di masjid tapi selain sholat fardhu Rasulullah lebih senang sholat di rumah, walaupun rumah beliau amat sangat dekat dengan masjid. Lebih semangat sholat subuh berjamaah, atau lebih semangat sholat terawih. Hmm lebih semangat salat maghrib berjamaah atau lebih semangat salat taraweh? Terawihnya full ya Terawihnya full ya, ini hadisnya Ini hadisnya Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya Prioritas utama itu adalah fardu. Prioritas utama adalah fardu. Ya udah, fardu. Yang sunnah, ya sunnah aja. Jangan letakkan sunnah seakan-akan far. Taib. Sampai di sini boleh dilanjut. Lanjut. Hmm. Hadis berikutnya. An Ibni Abbas dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Qala Mana tadi. Oh, kelebihan في صفات أوجه oh, الماء إذا قام أحدكم عن زيت أني آه, عن ابن عباس دري صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما annahu maimunah mu'minin sesungguhnya beliau yaitu Abdullah bin Abbas menginap bermalam di rumah ummul mu'minin maimunah ummul mu'minin maimunah wa hiya dan ummul mu'minin maimunah itu adalah bibi tante dari Abdullah bin Abbas Jadi Abdullah bin Abbas keponakan Ummul Mukminin Maimunah. Qala, kemudian Abdullah bin Abbas bercerita, "Fad tajatu fi ardil wisadah wa ittaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tulihha." Maka aku tidur satu bantal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di bagian yang panjang, aku di bagian yang pendek satu bantal berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa sebantal berdua? Iya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah, barulah Abdullah bin Abbas itu dilahirkan. Ketika kecil, ibunda Abdullah bin Abbas membawa Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengumandangkan azan di telinga kanan Abdullah dan mengumandangkan iqamah di telinga kiri Abdullah. Kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma faqihu fijjid wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini se -se seorang anak yang paham, fagih terhadap agamanya. Ya Allah, berikan dia ilmu ta'wilul Qur'an. maka Abdullah usia remaja itu sudah bergelar turjumanul Quran yang paling menguasai terjemah tafsir Al Quran. Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Maimunah. Maimunah tandanya Abdullah. Maka ketika Abdullah kecil tidur bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Uh, kemudian fana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza al lail atau qablahu biqalil atau ba'dahu biqalil rasulullah kemudian tidur sampai pertengahan malam setelah sedikit atau kurang sedikit dari pertengahan malam fastaiqadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah kemudian bangun fajaala yamsa an-naum an wajhihi ketika rasulullah sudah bangun beliau mengusap wajahnya agar rasa kantuknya menghilang ثم قرأ العشر الآيات الخواتي من سورة الإيمران. لأن سبُلُه آيات أخير تري سورة الإيمران التي أولها ين يعني أول إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات dan seterusnya 10 ayat ثم قام إلى شن معلق kemudian Rasulullah bangun pergi ke tempat yang ada gantungan tempat air tempat air itu digantung فَتَوَضَّأَ مِنْهَا Rasulullah mengambil air wudhu Fa ahsan wudu Rasulullah wudu dengan baik dan sempurna tsumma qama yusalli kemudian Rasulullah salat Kalau Abdullah bin Abbas maka Abdullah bin Abbas mengatakan fakumtu ila janbihi maka kemudian aku bangun kata Abdullah bin Abbas bangun berdiri di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadha Rasulullah alaihi salatu wassalam al-yumna ala ra'siya thumma akhadha bi yumna fafatalaha wa fi fa akhadha bi fa an yaminihi Intinya Abdullah bin Abbas itu berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat, kemudian Abdullah yang masih kecil datang berdiri sebelah kiri Rasulullah kemudian tarik Abdullah bin Abbas supaya berada di sebelah kanan. Oke, okay, jelas jelas? Fumma kemudian Rasulullah salat rak'ataini rak'ataini ini, rak'ataini rak'ataini rak ini, rak ini, rak rasulullah salat Bagaimana fasal rak Rasulullah salat dua raka'at kemudian dua raka'at summa Sumbah rak kemudian dua raka'at summa rak kemudian dua raka'at summa rak kemudian dua raka'at summa rak kemudian dua raka'at rak raka Berapa? Sumbah enam kali solat dua rokaatan berarti berapa totalnya dua belas rokaat summa au kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam salat witir salat oke okay. hadis ini ada pertanyaan jelas jelas lanjut 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 Wa an ummul Aisyah radhiyallahu taala anha, anha faqalat, ini ya an Abi Salamah dari uh, yang bernama Abi Salama bin Abdurrahman annahu sala Aisyah beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Salamah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah bagaimana salat Rasulullah pada bulan Ramadhan. Fakalat maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu tidak pernah salat pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan lebih dari sebelas rakaat. Berapa? sebelas rakaat. Yusalli arba'an. Rasulullah salat empat rakaat. La tas'al husnuhun wa tuluhun. Jangan kalian tanya bagaimana salat Rasulullah yang begitu panjang dan sempurna. Thumma yusalli arba'an. Setelah itu Rasulullah salat empat rakaat lagi la tasal an husnihinna wa tulihin jangan kalian tanya betapa sempurna dan panjang salat Rasulullah thumma yusalli thalathan kemudian Rasulullah salat tiga rakaat hadirin hadirat ada dua hadis yang pagi ini kita baca pertama Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab. Rasulullah itu sholat 12 rokaat Kemudian witir Dan sholatnya dua rokaatan Di rumah Ummul mu'minin Aisyah Rasulullah sholatnya Cuman 11 rokaat 4 rokaat 4 rokaat Kemudian 3 Artinya semua ada sumber akademiknya. Terus, kenapa diributin? Ini sunnah apa wajib? Ngapain ribut jenang sunnah? Yang wajib Isya atau Terawih? Isaknya beda apa sama? Ya udah. <laughs> Oke. Okay. Sampai sini jelas? Oke, okay. penutup. Rasulullah tidak salat malam pada bulan Ramadan tidak terawih berjamaah seperti kita. Tidak. Kenapa? Hadis pertama tadi loh, Rasulullah lebih senang sholat di rumah daripada di masjid kecuali fardhu. Maka ketika tahajud kial di masjid atau di rumah Aisyah, di rumah Aisyah yang sebelas rakaat itu loh, empat empat tiga itu loh, di masjid atau di rumah Aisyah, di rumah Aisyah. Ketika salat dua rakaatan dua belas rakaat itu loh, di masjid apa di rumah Ummul Mukminin Hafsah? Rumah Ummul Mukminin Hafsah. Rasulullah pernah ketika bulan Ramadan Rasulullah keluar dari rumah salat di masjid. Dilihat oleh sahabat, tumben kok ketika pertengahan malam Ramadan Rasulullah salat di masjid ikutan beberapa sahabat berjamaah dengan Rasulullah. Keesokan paginya yang ikut sholat memviralkan bahasa sekarangnya share sehingga para sahabat banyak yang dengar malam kedua Rasulullah keluar lagi ke masjid tapi jamaahnya lebih banyak keesokan paginya menjadi trending topik ulah bahasanya re. kalau zaman sekarang menjadi trending topik jadi pembicaraan malam ketiga penuh Malam ketiga penuh. Keesokan paginya ya sudah ramai santer sudah. Malam keempat membludak sampai luar masjid Nabi Rasulullah tidak keluar dari rumahnya. Rasulullah baru keluar ketika sholat subuh. Dan Rasulullah mengatakan, saya tahu kalian semua datang. Tapi aku takut melihat semangat yang luar biasa khiftu antuf alaikum fata'ajazu aku khawatir Allah menjadikannya sebagai fardhu kalian yang akan tidak mampu dan kerepotan setelah itu Rasulullah nggak keluar dari rumah tapi berada di rumah kalau sholat malam sahabat juga sholat di rumah sebagian di masjid sebagian berjamaah juga banyak yang sendiri-sendiri itu kondisi giam Ramadan di masa Rasulullah juga di masa khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq di masa khalifah kedua Umar Ibn Al-Khattab juga begitu tetapi kemudian ada pertambahan jumlah, jumlah umat Islam terutama yang baru-baru yang tidak yang yang bukan generasi sahabat rame tapi sendiri-sendiri. Umar bin Khattab yang kemudian punya ide an ajma'uhum ala qari'in wahidin fi Rasa-rasanya akan begitu indah kalau aku perintahkan mereka salat berjamaah dengan seorang imam. Maka Umar perintahkan para sahabat dan para tabi'in di masa beliau untuk giam Ramadan salat berjamaah dengan seorang imam. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Maka Umar bin Khattab menerima hadis Aisyah yang tiga tiga sorry empat empat tiga 8 rakaat dan witirnya 3 diterima oleh Umar bin Khattab. Hadis dari Ummul yang, yang Rasulullah berum, berada di rumah Ummul Mukminin Maimunah 12 rakaat juga diterima. Maka 12 rakaat ditambah berapa tadi? Berapa? 8 berapa? 20 ditambah witir 3. Kronologinya itu loh begini. Hadisnya ada, hadis ummul Mu'minin Aisyah jelas. Hadis Abdullah bin Abbas, jemaah ummul Mukminin Maimunah, jelas. Tapi kronologi rentetan sejarahnya, kedapatan gak dipahami gak. Dan ketika Umar perintahkan itu, sahabat menerima, gak ada yang protes, kenapa tidak protes? Kenapa tidak protes? Karena beliau Amiril Mukminin Umar adalah Khalifah, Amiril Mukminin Hukmul Hakim Tunfil Khilaf. Kalau pemerintah sudah memberikan keputusan hukum, nggak ada khilaf di bawah, maka diterima oleh seluruh sahabat. Kemudian dilanjutkan di masa Uthman bin Affan, dilanjutkan di masa Ali bin Abi Talib. Dilanjutkan masa para tabi'in Al-Hasan, al Basri Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Abbas, Mufassirin, dan Muhadjifin Diterima oleh uh, empat mazhab Hanafi, uh, Maliki, Hambali, Syafi'i in. Ini loh hadisnya dan ini kronologi sejarahnya Sampai di sini bisa diterima? Al-Quran betul, Al-Quranul Karim betul, hadis betul, hadis betul, hadis sahih betul. betul. Tapi setting sosialnya tahu nggak sih? Hadisnya betul, tapi kronologi sejarah tahu nggak? Hadisnya sahih, tapi asbabun nuzulnya tahu nggak? Karena ada teks yang bisa kita baca, tapi ada konteks yang tidak terwakili dalam teks tersebut. Bisa diterima Wallahu ta'ala a'lam Basawab Kurang lebihnya mohon maaf Agak terlambat sedikit ya Agak panjang mohon maaf Sudah berbunyi peluit panjangnya tadi Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh <تصفيق> <تصفيق> اهلا محمد محمد بن محمد بن احمد اهلا وسهلا بك السلام عليكم حبيب وعليكم السلام يا إرمان selesai ada pertanyaan ya jadi yang dua rakaat itu enam yang 20 rakaat itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dari uh, khalifah yang kedua Amirul Munin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala dan beliau memerintahkan sebagai Amirul Mukminin pucuk pimpinan tertinggi di antara umat Islam maka yang menjadi keputusan itu seperti kepres ya keputusan presiden yang semua من م. الله تعالى اعلم سر السلام عليكم ورحمه الله, الله وبركاته